Halo, selamat datang di GP Channel. Kali ini kita akan membuat pizza yang dimasak di atas wajan. Silahkan melihat bahan-bahannya seperti yang diperagakan dalam video kami berikut ini. Tahap pertama yaitu membuat adonan. Pertama-tama kita masukkan tepung terigu. Setelah itu kita bisa masukkan yeast, sedikit garam, 1 sendok makan madu, kemudian air hangat. Beda. Itu ada yang segitu, ada jenis tepungnya. Nah, kira-kira beginilah adonan kita telah jadi. Cantik sekali. Nah, kemudian kita bisa taburi di atasnya, yaitu saus tomat. Nah, kira-kira beginilah hasil dari pada topping atas kita yang telah kita taruh saus tomat. Setelah itu barulah kita taruh di sini. Kami menggunakan daging sapi yang telah digiling halus dan telah ditumis beberapa saat hingga matang. Kemudian kita taburi di seluruh atas permukaan dari adonan kita. Cantik sekali. Setelah itu, barulah kita taruhkan paprika berwarna hijau yang telah kita iris tipis-tipis seperti ini. Aromanya sangat wangi sekali jikalau dimasak. Kemudian kita taruhkan daun ricola di atas permukaan pizza kita. Tahap terakhir adalah kita melumuri pizza kita dengan menggunakan keju. Pastikan semua bagian tertutup rapi dengan keju. Setelah itu kita tutup dan kita masak dengan api sedang kira-kira selama 5 menit pertama. Nah, setelah 5 menit pertama, tujuannya itu menutup dengan cukup rapat pan kita agar bagian bawah lebih matang. Kemudian kita lihat. Nah, kira-kira sudah setengah jadi. Nah, kita ulangi lagi memasak 15 menit berikutnya. Tidak perlu menutup. Tutup wajan kita terlalu rapat. Nah, setelah 15 menit kita buka tutup wajan. Wow, pizza kita telah jadi dan cantik sekali. Nah, kemudian kita pindahkan ke dalam satu tempat. Wow, sangat menggiurkan sekali pizza kita telah jadi. Nah, demikianlah pizza telah jadi dimasak. Seperti ini bentuknya, cantik sekali dan sangat menggiurkan. Terima kasih telah menyaksikan GP Channel. Silakan men-subscribe, men-like, dan men-share video kami.
kita bertemu lagi di lain kesempatan. Salam hangat dari kami.